What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Balik bilang baru kita kita kembali lagi ke info basket harian dari si 3 Agustus 2021. Time Out, geng, Hari ini adalah hari pertama untuk NBA Free Agency. Dan wow, heboh sekali sudah banyak banget pemain yang berganti tim gue pun juga jujur udah nggak bisa keep up sih dengan semua pemain yang pindah hari ini di NBA tapi sebelum kita ngomongin tentang free agency gue akan memilih dulu nih comment of the day dari timeout kemarin ini gue memilih komennya Muhammad Xavier hari ini yang mengatakan bahwa besok pagi yaitu hari ini pagi wah sampai seminggu ke depan ini akan banyak update dari ko Adrian Wosna Rocky wah ini menurut gue kreatif banget sih gue belum pernah dipanggil uh, Adrian Wozna. Muhammad Narowski Jadi thank you so much untuk Muhammad Xavier yang sudah memberikan komennya And of course shout out to semuanya Yang sudah support time setiap harinya Gue nggak akan bosen, nggak akan capek untuk ngomong terima kasih Karena tanpa kalian timeout ini nggak akan hidup guys Jadi gue harus terima kasih kepada kalian yang setiap hari menontonnya Dan ya langsung aja kita akan membahas free agency jujur Karena banyak banget gue nggak akan bisa bahas semuanya guys Akan ada yang gue skip Jadi gue akan memilih beberapa berita aja yang menurut gue sangat penting Dan yang menurut gue yang paling pertama yang gue paling excited adalah Chicago Bulls Oh my god, I think the Bulls are back guys <laughs> Gue excited banget karena Lonzo Ball uh, uh, Lonzo Ball is coming to the Chicago Bulls dan menurut gue dengan datangnya Lonzo Ball juga Alice Caruso ini akan menaikkan chance-nya uh, Chicago Bulls untuk bisa masuk ke NBA Playoff musim mendatang oh my god, dalam lama banget ya, kita ngeliat Chicago Bulls masuk ke NBA Playoff bayangin aja Alex Caruso, Lonzo Ball, Zach Levine, main bareng wah gila sih gue harapkan si Louis Donovan akan taruh 3 guards ini untuk bisa bermain bareng karena akan eksplosif sekali defense-nya juga akan luar biasa banget tapi sebelum kita ngomongin lebih lanjut gua, sebelum gue lupa ini Chicago Bulls akan mengirim uh, Thomas Satoransky lalu juga Garrett Temple dan juga second round pick kepada New Orleans Pelicans ini untuk ditukar dengan Lonzo Ball Lonzo Ball pun juga mendapatkan kontrak baru yang besar sekali 85 juta untuk 4 tahun gue harapkan Lonzo Ball akan cocok Kayaknya sih permainan dia akan cocok sih Dengan Billy Donovan Agar dia potensinya bisa keluar sih uh, Hadirnya Lonzo dan juga hadirnya Alex Caruso ini Menurut gue yang pertama memberikan spacing lebih banyak Untuk Chicago Bulls ini Artinya Nikola Vucevic pun nanti akan mendapatkan ruang banyak Untuk bekerja di post area Jadi ini benar upgrade banget sih squadnya Chicago Bulls dan juga kita nggak boleh lupa ini juga menambahkan speed Alex Caruso kenceng banget lalu juga Lonzo Ball kenceng banget dan juga nambahin shooting menurut gue Lonzo Ball shootingnya udah improve juga uh, gue expect dia tahun depan akan three point lebih banyak lagi daripada season ini and of course Caruso pun juga not bad catch and shoot juga dia bisa lah ya dan of course on and off ball defense defense ya Chicago Bulls akan semakin bagus musim mendatang ini Dan ini yang akan membantu chance mereka Untuk bisa masuk ke NBA Playoffs So, Kogo kasih nilai Ini nilainya A sih Untuk Chicago Bulls musim mendatang ini um, Ya yeah. Karena kita berikutnya jelas akan ngomong tentang Los Angeles Lakers. Lakers hari ini gagal sih. Menurut gue, menurut gue ya, Lakers fucked up banget sih. Mereka nggak uh, resign si Alex Crusoe. Walaupun gue tau memang Alex Crusoe harganya lumayan mahal ya. 37 juta dolar kalau gue nggak salah inget tadi untuk 4 tahun ya. Untuk si Alex Crusoe ini. Tapi menurut gue Alex Crusoe ini adalah bagian yang penting sih ya. Dan juga Man, fan, uh, fan favorite banget di LA, semua fans Lakers tuh cinta banget dengan show dengan The Goat, <laughs> mau panggil apapun itu menurut gue. Sangat sayang banget, Lakers kayaknya lebih memilih untuk resign uh, THT ya. Walaupun THT is not a bad player at all, man. Offensively mungkin memang lebih bagus THT daripada Alex Khrushchev, tapi defensively, jauh banget Alex Khrushchev lebih bagus daripada THT. Nah, menurut gue, mereka messed up banget juga gara-gara mereka ngumpulin pemain-pemain tua ya. <gifat> ini kalau dilihat memang dari skuadnya itu uh, yang paling muda kayaknya Anthony Davis. Tapi yang kedua paling muda adalah Ken Baskmore yang baru aja diambil. Ini dia umurnya 32 tahun. Oke. Jadi hari ini Lakers menambahkan empat pemain veteran yaitu Dwight Howard yang kembali lagi ke Lakers karena dia bilang katanya gue pengen Parade gue, gue pengen bisa melakukan parade di Los Angeles. Lalu Ken Bazemore yang baru gue sebutkan, Ken Bazemore bilang dia nggak mau extend dengan Golden State Warriors karena ingin mencoba untuk mendapatkan cincin juara bersama Los Angeles Lakers. Lalu ada Wayne Ellington juga yang sudah pernah bermain di Los Angeles Lakers dulunya. Dan ada Trevor Ariza. Trevor Ariza sama Boy yang pernah ke Surabaya. Dia tahun lalu bermain bersama Miami Heat. Sebenarnya Miami Heat, he wasn't that bad. Tapi kalau nggak salah Ariza sekarang 36 tahun ya, atau 37 mungkin dia kayak 84 deh kelahirannya mungkin belum ulang tahun tapi singkat gue dia kelahiran 84 jadi dia udah nggak prime udah nggak segitu bagusnya lagi tapi memang mungkin <laughs> si Lakers ini ingin mengumpulkan pemain-pemain veteran, mungkin bikin uh, panti jompo di Lakers sekarang ini, ataupun juga bikin rumah pensiunan ya. Tapi kok gue sih kurang suka sih dengan uh, gerakan ataupun juga movement yang diambil sama Los Angeles Lakers sekarang ini. Uh, walaupun gue tahu Lakers sekarang ini juga lagi mencoba untuk mengincar Patty, Patrick Mills dari Australia dan juga San Antonio Spurs. Patrick Mills sih kok bisa diambil sama Lakers sih. Nah ini baru yang diperlukan sama Lakers mereka butuh shooting. Walaupun gue tahu Ellington bisa provide shooting, Ariza juga bisa, tapi menurut gua secara defense kayaknya gua agak worry ya dengan pemain-pemain tua ini. Kita tahu di NBA ini pemain mudanya banyak banget dan mereka lebih cepet-cepet juga, daripada, walaupun memang dia punya experience, uh, tapi gua, man, gua tau memang mereka ada Big 3, ada Russell Westbrook, ada AD, ada LeBron, but... I don't know man, I don't like this move though by the Lakers dengan mereka mengumpulkan pemain-pemain veteran ya sekarang ini ya yeah. uh, But I might be wrong Bisa aja menguntungkan Lakers Tapi kalau gue sih kurang setuju dengan Mengumpulkan pemain-pemain ini Dan of course sekarang ada gosipnya bahwa Apakah Dennis Truder Akan kembali ke Lakers uh, That's gonna be a big big surprise uh, Kabarnya kalau memang Bisa dengan harga yang murah Mungkin Truder bisa jadi six man nantinya Di Los Angeles Lakers Dan kita pun juga expect akan beberapa ada ada beberapa pemain veteran lagi pasti yang akan hadir ke Lakers uh... oh ya ngomongin Bulls lah gue lupa lo gue harapin nomor dua juga ke Bulls ya, katanya gosipnya bisa aja tuh ke Bulls kalau dia ke Bulls, oh my god gue udah masuk bandwagon yang Bulls banget sih sekarang ini, <gantinya> tapi sekarang kita balik lagi ke Lakers sebelum gue lupa, um, ya gue gue sih expect kayak Carmelo Anthony walaupun katanya New York Knicks lumayan tertarik untuk bawa Carmelo Anthony balik ke New York Knicks, uh, gue kayaknya sih feeling Carmelo Anthony akan ke Los Angeles Lakers, tetap dia akan mencoba bermain bareng sama LeBron, at least sekali lah ya dalam karirnya dia di NBA walaupun gue tau dia pernah main sama LeBron di tim USA tapi kayaknya kalau bisa main regular season sama LeBron uh, selama bersama di Lakers kayaknya akan lebih seru lagi untuk Carmelo Anthony. Jadi itu adalah pendapat gue tentang move nya Lakers. Gue pengen tahu pendapat kalian bagaimana. Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Dan berikutnya ada Chris Paul. Uh, Chris Paul getting paid guys, gila 120 juta untuk 4 tahun jujur gue nggak nyangka dia dapat deal sepanjang ini dari Phoenix Suns karena kita tahu memang di akhir kontraknya ini 4 tahun ini dia akan berumur 40 guys 40 dan dia akan mendapatkan gaji 30 juta US dollar nantinya jadi uh, interesting move dari uh, Phoenix Suns. Saya gue tahu sih Phoenix Suns itu ingin mereward menghadiahkan uh, Chris Paul dengan kontrak yang bagus karena mereka uh, karena Chris Paul berhasil membawa mereka masuk ke NBA Finals kemarin ini. Lalu pun mereka juga reward Cameron Payne dengan sign him uh, untuk 19 juta dolar selama 3 tahun. And of course terakhir mereka mengambil Jovell McGee untuk jadi backupnya DeAndre Ayton dengan kontrak 5 juta setahun. I think Jovell McGee is a great pickup man veteran championship experience eh uh, jelas uh, bisa membantu di Andre Ayton. Kemarin kan kita tahu tuh di playoff itu di Andre Ayton kayak gak ada backup ya. Kemarin dari Serge cedera lalu juga Frank Kaminsky sebenarnya oke okay di game ke-6 tapi memang sebelum sebelumnya kurang oke. Okay. Jadi ini dilakukan sama Phoenix Suns untuk bisa memberikan backup kepada di Andre Ayton karena kita ngomongin tentang Miami Heat, Miami Heat juga making a lot of noise uh, dengan mendatangkan Kalori beneran ya kita kemarin prediksi di timeout bahwa Kalori kayaknya memang udah akan pastinya ke Miami Heat dan hari ini uh, dikonfirm oleh Kalorinya sendiri dengan melakukan insta story juga dia tadi ini uh, Kalori x Miami Heat fire 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 I think it's gonna be fire though Uh, tapi mereka harus kehilangan seorang Golden Dragis dan juga Precious Achiwa. Precious, gua sayang sih mereka kehilangan Precious karena menurut gua ini adalah pemain... Memang pemain ini rookie tapi menurut gua punya potensi yang cukup bagus gue suka banget motornya dia energinya dia defense-nya dia I think it's gonna be a good play in this league uh, tapi gue orang dragi sama Precious Sachiwa akan ke Toronto Raptors tapi memang katanya dealnya ini belum jelas sama sekali jadi kita pun juga gue nggak bisa konfirmasi banget sih tentang ini tapi yang pasti mereka juga hari ini Uh, resign Duncan Robinson, Wah, 90 juta dolar, untuk lima tahun ini adalah the biggest deal ever untuk pemain yang undrafted, setahu gue. Eh, uh, Duncan Robinson jelas salah satu shooter terbaik di NBA saat ini dia uh, salah satu bagian vital juga, ataupun juga salah satu bagian yang sangat penting sekali untuk uh, Miami Heat saat mereka berhasil masuk ke NBA Finals, 2 uh, dua tahun yang sorry, tahun lalu lah, tahun lalu lah, hitungannya, ya masih... Um, mereka great starting five dengan ada Kyle Lowry, Jimmy Butler, Duncan Robinson, lalu juga mereka sign PJ Tucker untuk 2 tahun. PJ Tucker ini baru juara, udah we dogs, we dogs. Cabut lo doi, langsung dari Milwaukee Bucks. Gue main kaget sih, tapi gue gua ngerti lah ya, dia mungkin pengen hidup enak di Miami. Dia vibes-nya tuh vibes Miami banget ya. Bajunya tuh juga cara dia berpakaian tuh Miami banget sih dan di Miami kayak ada toko sepatu yang keren banget jadi siap-siap aja -siap lah dia borong tuh ntar sepatunya ya and selain PJ ada Bam ada Bayo jadi solid banget sih lima pemain pertamanya Miami Heat ini menurut gua bisa sangat, sangat bisa banget bersaing untuk bisa jadi top four nantinya di Eastern Conference Eh uh, Jimmy Butler pun dikabarkan akan sign maximum contract bersama Miami. Who is about to get paid sedangkan tapi cadangannya sangat lemah menurut gue cuma ada Tyler Hero uh, Oke okay, mereka baru sign si Gabe Vincent lalu kayak Kendrick Nunn juga my comeback and of course sekarang terakhir tuh beritanya adalah Dwayne Deadman tapi Dwayne Deadman udah tua juga sih jadi lima pertamanya Miami Heat oke okay banget tapi setelah itu sih agak eh uh, agak meh gitu loh jadi agak susah menurut gue untuk mereka bisa keluar nantinya dari Eastern Conference but hey we will see though um, exciting though exciting banget untuk Miami Heat menurut gua... dengan hadirnya Kalori yang juga datang dengan championship experience um, Kalori pengen pindah ke Miami kabarnya juga gara-gara dia katanya ternyata temenan deket sama Jimmy Butler udah beberapa kali kayak kode-kode juga pengen main bareng So, gue pengen tahu pendapatnya face uh, fans Miami Heat juga bagaimana tentang move-nya ini. Apakah kalian pede bisa masuk ke NBA Finals atau enggak? Kalian bisa tulis saya di comment section di bawah. Karena kita akan pindah ke Derrick Rose. Derrick Rose tadinya ada gosip bahwa dia bisa aja reuni ke Chicago Bulls. Tapi ternyata akhirnya kembali ke New York Knicks. Dengan gaji 43 juta dolar untuk 3 tahun. This is a great payday juga untuk Derrick Rose. kita tahu Derrick Rose itu beberapa kali cedera. Dan kita nggak tahu Derrick Rose seperti apa yang kita bisa dapatkan. Tapi ternyata ternyata di dua tahun terakhir ini menurut gue Derrick Rose sudah comeback banget dan udah mainnya sangat bagus sekali dan dia pun main berhasil mau New York Knicks ya untuk masuk ke NBA Plus sejak tahun 2011 kalau gue nggak salah uh, jadi perannya memang penting banget untuk New York Knicks dan gue expect juga dia akan memainkan peran lebih besar lagi di musim mendatang ini untuk bisa membawa kembali New York Knicks ke NBA Playoff lagi dan Knicks ini kayak ditipu nih kayak Evan Fournier Evan Fournier gede banget gajinya 78 juta untuk 4 tahun. Gue tahu dia sama Prancis mainnya lagi bagus kemarin, tapi kok di NBA kita lihat latar ya. Dia kan bisa jadi dia mungkin mungkin main dua kali ya. Gue lagi mikir dia main dua starting lineup, lalu RJ Barrett main tiga kali ya. Maybe that's how it is atau mungkin dia jadi backup RJ Barrett. Jadi ini gajinya lumayan gede sih menurut gua sih. Interesting banget yang dilakukan sama New York nih sih. Uh, Apa gua kira mereka tadi akan mencoba mendatangkan Spencer Dinwiddie tapi ternyata kayaknya Spencer Dinwiddie akan ke Washington Wizards dan akan duet bersama Bradley Beal nantinya. Dan ya, terakhir ada dari uh, Golden State Warriors. Golden State Warriors juga pick up si Otto Porter. All oh, the power kalau bisa stay healthy, I think this is a great pick up banget untuk Golden State Warriors. Dia bisa jadi backupnya Andrew Wiggins, dia bisa nembak 3 point, defense not bad juga. So yeah, Warriors man, diam dia man. Kita tahu ada rukinya mereka Moses Moody dan juga Jonathan Kuminga. I think they are doing really good this off season untuk si uh, Golden State Warriors. I don't think they probably stop already. Mungkin mereka akan coba ambil satu pemain lagi. Mungkin big man sih yang masih gue tungguin sih dari Golden State Warriors ya. Mereka belum mereka belum ngambil big man sama sekali um, ya yeah, but the splash brother are back so get ready for them man jangan lupa jangan lupa apa gol wars main gol gonna make a lot of noise next season lalu gue mau update aja ada dua pemain muda NBA yang mendapatkan kontrak extension yang luar biasa pertama ada SGA SGA kemarin ini hampir di tapi ternyata sekarang dapat kontrak extension dari Oklahoma City Thunder sebesar 172 juta untuk lima tahun Man, that's a big contract. Tapi yang lebih gede lagi kontraknya Trey Young. Trey Young ini kabarnya dapat 207 juta. Damn, itu that's a lot of money. Gila ya gaji-gaji di NBA sih sekarang sih besar-besar banget sih. So, kita beberapa berita yang menurut gue penting dan harus dibahas hari ini untuk free agency. Yang lainnya agak... Ah, uh, oke masih belum ada big move banget sih. Kita tunggu aja ya. Masih kita masih nungguin Demar Rosen. Demar Rosen ini masih belum membuat masih belum membuat keputusannya lalu juga masih ada Lauri Markkinen yang menurut gue Lauri Markkinen juga he is a good player dan juga bisa membantu sebuah tim juga nantinya next season jadi nanti kalau udah ada update lagi besok gue akan update di timeline lagi so thank you guys for watching today uh, jangan lupa komentar kalian kalian paling suka move nya siapa hari ini please tulis di comment section di bawah kalau kalian punya pendapat apapun tentang free agency juga boleh tulis di comment section di bawah ya so thank you guys for watching jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and I will see you guys again tomorrow peace out